Waspada saat melintasi jalan menurun, diduga rem tidak berfungsi, pengendara sepeda motor menabrak minibus di jalur maut Sendi Cangar, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Labuan Batu, Selatan, Sumatera Utara, seorang pengendara merekam truk pengangkut pasir yang tiba-tiba mundur tanpa kendali dan menabrak truk lain di tanjakan Bukit Kodok, Torgamba. Sukabumi, Jawa Barat. Detik-detik pengendara sepeda motor menabrak sebuah minibus di tikungan Gotean Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis sore terekam kamera. Kerasnya benturan membuat korban terlempar. Beruntung, kedua korban hanya mengalami luka ringan. Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Peristiwa bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah Cangar, Kota Batu. Saat melintas di jalan menurun, rem sepeda motor korban diduga tidak berfungsi dan berusaha masuk jalur penyelamat. Di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju minibus, sepeda motor korban pun seketika menabrak minibus. Kecelakaan tersebut kini ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Relawan di lokasi mengimbau pengendara kendaraan metik berhenti sejenak untuk mendinginkan rem saat melintasi jalur tajam dan berkelok. Masih kecelakaan di jalur menurun, momen mengerikan terekam seorang pengendara di jalur lintas Sumatera, tanjakan Bukit Kodok, Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, 16 Mei lalu. Truk pasir yang tidak kuat menanjak berjalan mundur tanpa kendali. Truk sempat menyenggol truk lain serta nyaris menabrak sebuah minibus di belakangnya. Laju truk pasir baru terhenti setelah menabrak sebuah truk lain. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk yang ditabrak ringsek. Menurut seorang warga yang ditemui pada Kamis siang, saat kejadian lalu lintas, tanjakan Bukit Kodok sedang ramai kendaraan. Dan supir truk yang di bawah itu pun mencoba atrek. Tetapi karena tidak bisa kencang atreknya, lebih kencang yang mundurnya, jadi tidak dapat terhindarkan itu bang tabrakan. Warga juga menyebut jalan lintas Sumatera Bukit Kodok rawan kecelakaan. Banyak truk syarat muatan kerap kesulitan melewati tanjakan, sehingga memicu kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.